Ungkit mantan Vicky, Kalina diprotes, nggak usah bawa-bawa Zaskia Gotik. Kalina Oktarani dikecam fans Zaskia Gotik, dan dibilang begini. Kalina Oktarani membuat konten untuk YouTube Sika Entertainment yang isinya bikin fans Zaskia Gotik geram. Ini terlihat dari cuplikan video YouTube Kalina yang diunggah di akun Instagramnya pada Jumat tanggal 9 April tahun 2021. Di situ, Kalina bertanya ke suaminya, Vicky Prasetyo perihal pernikahan 24 kali yang dilakukan Vicky. Menurut Kalina, Vicky bisa menjawabnya. Namun saat ditanya pengandaian misal waktu bisa diputar kembali, apakah Vicky akan balikan dengan mantannya, Zaskia Gotik? Pria yang sering menyebut dirinya gladiator tak bisa menjawab. Vicky Prasetyo memilih kabur daripada menjawab pertanyaan istrinya tersebut. Aku tanya kamu benar pernah nikah 24 kali. Itu kamu bisa jawab. Tapi kenapa pertanyaan yang satu itu, soal Zaskia Gotik, kamu, emoji mikir, @VickyPrasetyo777, tulis Kalina sebagai caption postingannya. Di kolom komentar ternyata banyak yang protes pada mantan istri Deddy Corbuzier ini. Netizen yang juga fans Zaskia Gotik tak suka nama idolanya disebut-sebut. Apalagi kini Zaskia Gotik sudah berumah tangga dengan Sirajuddin Mahmud Sabang. Kehidupan mereka juga bahagia usai dikaruniai seorang putri kecil. Padahal gak usah dibawa, nama Zaskia dia udah nikah hargai keluarga kecilnya Mbak Kalina. Dia sudah bahagia dengan keluarganya, komentar netizen. Kalau bikin vlog, jangan bawa-bawa nama orang. Nanti kalau orang yang disebut gak terima namanya dibawa-bawa di konten gimana? Tambah yang lain. Kenapa bawa Zaskia kan udah masing-masing punya pasangan, tegur yang lain.